Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani semua, pastinya sahabat tani menginginkan tanaman cabenya ini pendek dan berbuah lebat, dan pastinya tanaman sehat bebas dari serangan penyakit. Nah, apa sih rahasia dari tanaman cabe bisa berbuah lebat serta bebas dari serangan hama dan penyakit? Nah, berikut kami berikan tipsnya. Nah, baik sahabat tani semua, inilah jenis cabai rawit dengan varietas Dewata F1, yang mana memang jenis cabai rawit ini akan menghasilkan buah yang begitu lebat dan sangat pendek berbuah. Nah, di sini saya akan berikan sedikit tipsnya ya buat sahabat tani, bagaimana menghasilkan kualitas cabai yang sehat seperti ini, yang mana potensi buah yang dihasilkan lebih banyak daripada daun, dan hasilnya tanaman juga menghasilkan tanaman yang sehat, bebas dari serangan hama penyakit. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung saja bagaimana tips dan cara perawatannya. Nah, inilah jenis cabai rawit yang kami baru saja tanam ya, dengan usia lebih kurang 3 mingguan. Nah, untuk menghasilkan tanaman cabai rawit yang pendek dan sehat ya, supaya menghasilkan buah lebat. Nah, teknik yang perlu kita perhatikan di sini adalah teknik potong pucuk atau pangkas pucuk, yang mana proses ini kita lakukan saat tanaman sudah memasuki percabangan Y ya. Jadi untuk menghasilkan cabang-cabang yang banyak, nah pastinya kita akan melakukan potong pucuk atau potes pucuk seperti ini. Oke, kita langsung potong saja dengan menggunakan tangan atau menggunakan gunting, tapi bagusnya kita menggunakan tangan ya, lebih cepat. Nah, kita lihat setelah kita lakukan proses potong pucuk ini, nantinya tunas-tunas yang keluar dari percabangan ini akan menghasilkan cabang atau tunas yang banyak, sehingga buah cabai yang dihasilkan nantinya pastinya lebih banyak, dan juga tanaman lebih kokoh karena tanamannya lebih pendek ya, sehingga tanpa kita menggunakan tiang penyangga, tanaman cabai ini dapat tumbuh kokoh dan kuat. Nanti saya akan perlihatkan yang sudah kami lakukan juga proses topping pucuk. Jadi prinsip yang lainnya sama ya sahabat tani, sebelum tanaman ini besar kita potes ya seperti ini. Jadi yang kita harapkan tunas-tunas cabang inilah nantinya yang akan tumbuh membesar. Oke, kita potong semua. Jadi kalau sudah berbentuk cabang Y ini, teman-teman bisa memotongnya pada posisi sini saja. Nah, ini juga, atau langsung kita memotong di sini. Nah, ini kita potes sebagian supaya nanti merangsang cepat perkecambahan tunas-tunas yang ada di percabangan samping ini. Nah, proses yang lainnya sama. Jadi intinya saat cabai sudah berusia antara 3 sampai 4 mingguan, proses pemotongan pucuk ini segera dilakukan agar tanaman cepat berbuah dan juga menghasilkan percabangan yang banyak. Oke, saya akan perlihatkan yang sudah dilakukan potes pucuk yang dilakukan pada sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ini adalah jenis tanaman cabai. Kita lihat tanpa menggunakan tiang penyangga, tanaman cabai dapat tumbuh sehat dan kuat, dan kita lihat cabang-cabang yang sudah kita pangkas tadi atau potong pucuk tadi akan mengeluarkan percabangan yang banyak, sehingga nantinya potensi buah yang dihasilkan juga pastinya lebih banyak. Dan kita lihat ketinggian cabai ini tidak lebih dari 50 cm atau hanya sekitar 40 cm saja sudah menghasilkan buah yang begitu lebat. Nah, ini adalah salah satu tips ya, bagaimana cara memberikan hasil buah cabai yang lebat, pendek, serta bebas dari hama dan penyakit. Nah, yang pastinya juga kita harus melakukan perawatan-perawatan dengan memberikan unsur hara yang tepat berupa unsur kalium dan fosfor agar menghasilkan juga buah yang lebat seperti ini. Nah, mungkin ini sedikit tips ya buat sahabat tani, bagaimana cara menyehatkan tanaman cabai agar menghasilkan buah yang lebat dan berpotensi serta menghasilkan juga percabangan yang serta bebas dari hama dan penyakit. Nah, semoga dengan video ini bisa membantu buat sahabat tani kita yang pemula. Jadi intinya di sini adalah masing-masing kita punya teknik dan tips ya, untuk memberikan untuk menghasilkan tanaman cabai yang menghasilkan buah yang lebat. Nah, demikianlah sedikit informasi bagaimana cara atau tips rahasia membuahkan cabai agar menghasilkan buah yang lebat serta pendek dan batang tanaman sehat bebas dari serangan hama dan penyakit.
Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas, silakan berkomentar di video atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.